Halo, assalamualaikum sobat YouTube. Selamat datang dan selamat menonton di channel Outer Cina. Oke, kali ini saya akan bikin video dokumentasi atau video keseharian saya sama si Momo ya. Jadi saya akan membawa si Momo ke hutan seperti biasanya. Cuma ini akan saya video dari mulai dari sini membersihkan kandang sampai nanti jalan-jalan aktivitasnya ke hutan, kayak gitu ya teman-teman. Selain itu juga bagaimana kita mengenal karakternya si Momo. Halo Momo, itu kotorannya si Momo ya, menumpuk banyak sekali. Ayo kita mulai pembersihannya ya teman-teman. Dimulai dari paling kanan itu tempat kotoran tadi menumpuk, kita semprot sampai bersih, jangan sampai ada yang ketinggalan di sudut-sudutnya ya. Itu yang atas terus ya, jangan sampai ada yang ketinggalan baunya, karena metode ini lumayan cukup bagus ya. Terus selanjutnya kita buka dan langsung ambyur. Oh, no. Momo. Oke. Jadi sudah kesehariannya si Momo kalau keluar kandang dia langsung mandi ya, untuk menghilangkan baunya atau kotoran yang menempel di bulunya. Sini Mom. Sini Mom. Sini Mom. Momo. Oke. Kita biarkan dia main-main sama air. Dia bawa pecahan kayu. Oke. Udah mandi-mandi dulu, Mo. Habis ini kita jalan-jalan ke hutan. Nanti kita akan keluar ke sana, itu di depan. Itu hutan ya. Abaikan ini ya, teman-teman. Tanaman sama perabotan sama tanaman sama makan-makan di sini itu bukan punya saya. Tanaman-tanaman itu juga bukan punya saya. Oh no. Yang di bawahnya itu juga bukan punya saya. Ininya semua yang ada di sebelah kiri rumah saya itu, perabotan itu bukan rumah saya, tapi udah di sana lama ya. Udah skip aja itu. Oke, nanti kita akan masuk ke sana. Yuk, kita ikuti perjalanannya si Momo. Yuk, kita jalan, Mo. Yuk, Mo. Abaikan ini, teman-teman. Oh. Yuk. Ayo, Mo. Ayo, Mo. Ayo. Ayo, Momo. Tuh, Momo main-main di situ. Penasaran. Ayo, kita ajak masuk. Sini, Momo. Ayo. Basah kuyup ya, habis mandi. Tuh mau masuk, terus nggak kelihatan, mu, dia nggak pakai kalung ya teman-teman, nggak pakai kalung, jadi kalau seandainya dia lepas di alam liar, nggak tahu kalau itu adopsinya orang, dikira liar, mu. Waduh, larinya kencang banget. Hei, Mu, jangan tinggal. Itu kalau ke kanan,
itu adalah rute yang ke sungai biasa si Mumu, tapi kali ini saya nggak mau ajak dia ke sungai, saya mau ajak dia ke sini. Sini, Bu. Ya, main ke sungai. Enggak, kita main sini aja. Hei. Ini dia merasa ya teman-teman. Dia minta ke sungai. Tapi enggak tak. Ajari minta ke sungai. Kita enggak ke sungai mu kali ini mu. Enggak mudah mandi. Enggak ke sungai kita. Tuh, dia minta ke sungai. Yuk, sini mu. Mana mu? Tuh si mu di bawah. Nah, itu. Tuh si mu. Udah enggak dibolehin ke sungai, merasuknya udah kelar. Ayo. Ayo, Bu. Ini lokasinya ya teman-teman. Mau di bawah. Hei, enggak ke sungai. Ayo sini. Sini. Dah. Kita enggak ke sungaimu. Kita jalan-jalan ke sini. Kamu udah mandi. Badan kamu udah basah kuyup kayak gitu. Yuk, sini. Oke. Kita lewat mana? Oh, sini. Sini, Bu. Bu. Ayo maju duluan, nah itu ada apa di depan? Ya udah maju duluan, ayo. Wah, kananmu, kanan. Ya itu kanan, lurus lurus, kanan. Oh, udah tahu nengok kanan tapi bukan ke kiri, kanan. Sini kanan. Ada anak kecil ternyata. Mana sih, Bu? Dari mana? Awas, awas, awas. Oh. Nani? Omae wa mou shinde iru. Jalan aja jalan, enggak apa-apa. Jalan. Jalan, jalan enggak apa-apa. Mou. Hey. Mou. Oh no. Mou. Mou. Sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jangan lari, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Sini, sini, sini. Lewat aja, lewat. Jangan lari, enak lari malah dikejar.
sini mau. Udah lewat, 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 lari. Lari. Hei, mau, mau, awas, nggak boleh, nggak boleh kayak gitu kamu. Kamu itu otter ya. Udah sana naik. Naik. Oke. Nih. Capek enggak kamu? Itu si Mumu. Asik main. Ya. Tuh, larinya kenceng banget. Mau? Gak boleh, sini. Momo itu karakter yang kreatif. Jangan kesini, nanti dikejar. Sana, jangan kesini, jangan kesini. Tuh anak-anak kecil masih penasaran. Mau? Gak boleh. Iya, gak boleh. Wah, kemes dia, kemes. Mencet sandal, nggak boleh kan kayak gitu. Kalau dia nurut, tapi kalau udah dibilangin ini, dia kemes kayak gini ya teman-teman. Yang dia cer sandal. Ke sana kalau kamu kemes. No. Mau? Sini mau? Angin sandalnya kok malah di bawah-bawah. Hey. No. Mo. Mo. Sini. No. Hey, Mo. Mo. Balikin sandalnya sini. Lah kamu bawa sandal ini, kamu pakai sandal mana masa nggak pakai sandal aja? Nah gitu. Oke, itu ada rombongan tadi ya. Penasaran mau lihat, takutnya jadi kejar. Oke, ini karakternya si Momo kayak gini teman-teman, aktif tapi penurut. Udah lari ke sana aja. Mau? Gak boleh. Iya, gak boleh. Ya, suaranya merasuk kayak gini. Nah, ini begini sebenarnya. Sana, mau main. Gantian sandal kiri. Gak boleh. Ya. Sini. Udah, sini boleh gini. Udah. Eish, gak boleh. Apa? Aduh. Oke. Yuk, kita perjalanan pulang. Kita pulang. Udah, masuk. Pulang. Oh, ada bot. Ada bang jago lewat jangan sini. Sini aja, Bu. Nanti kamu kalah. Si Momo minta main situ, enggak tak bolehin. Enggak boleh di sana, bilangnya kan. Enggak boleh. Ini udah lari aja. Udah lari itu lari. Udah jangan lihat, jangan lihat, nanti dikejar. Ayo, Mo. Ayo. Udah sana. Itu dia si Mo.
seperti itu. Kalau lewat sana ada Bang Jago sama Mbak Jago ya. Takutnya ada yang iseng lari nanti malah ngejar. Ya udah sana jalan. Aktif ya si Momo. Itu karakternya si Momo. Nah. Cepet banget sih kamu jalannya, Mo. Capek, Mo. Buset. Aduh, itu dia. Hei, lewat sini aja kamu kalau situ nanti ke sungai. Sini, lewat sini. Sini, Mu. Sini, kamu kalau ke sini nanti ke sungai kamu. Sini, Mu. 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 Mana ya? Sini. Ya coba. Gak ke sungai enggak? Kamu udah mandi kok. Sini. Udah, sini. Sudah lewat sini. Itu tadi rombongannya di sana. Kita lewatnya muter. Takutnya. Ya, begitulah. Ini si Momo. Wah. Oke, kita lewat sini. Ayo, Momo. Ini bekas warung karena kemarin-kemarin ada angin gede, hujan lebat, atapnya roboh. Sekarang warungnya pindah ke depan rumah ya teman-teman. Yuk, ayo. Ini meja sama kursi yang biasa di buat main-main si Momo. Ayo, pulang ya. Ayo, itu si ibu warungnya. Ayo, Mo. Mo. Ayo, Mo. Ish. Oh. Ayo, Mo. Enggali baru. Es. Oh. Hey. Oh, no 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 no. Sini. Apa kan ini ya, teman-teman? Bukan punya saya. Yuk. Mandi lagi si Momo. Begitu ya, biar si Momo tenaganya keluar itu langsung asik main air. Oke, kamu kandangnya udah bersih, tinggal ngasih cat food ya, karena makanannya itu cat food. Tapi kadang-kadang tetap dikasih ikan karena kan memang dia habitat aslinya si otter, makanya ikan ya teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini ya. Jika teman-teman suka, jika teman-teman mau mengikuti perkembangannya si Momo, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Yuk teman-teman, udah lihat ya, jadi si Momo itu karakternya one man dan penurut, dan itu si Momo saya latih untuk terbiasa sama alam. Apabila nantinya saya lepaskan atau saya rilis, dia udah bisa survive ke alam ya. Jadi di alamnya dia udah bisa
adaptasi dari mulai berburu, pengenalan, dan bertarung melawan predator lain kayak gitu. Apabila nantinya saya rilis kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau ada yang mau jadi besan ya silahkan ya, si Mumu betina ya, apa namanya, kelaminnya ya. Oke, kayak gitu aja, monggo di klik subscribe. Terima kasih.